teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel NGRM. Pada siang ini saya lagi di Terminal Kalideres nih, tepat jam 2 siang ya, di hari Minggu tanggal 26 September 2021. Dan di depan saya sekarang sudah ada bus salah satu pemain baru ya, dengan tujuan ke Kuningan, yaitu PO Galaxy Utama. Seperti ini penampilannya, dan ini baru masuk di Terminal Kalideres ya. Dan saya juga baru pertama ngelihat di Terminal Kalideres. Kita lihat-lihat dulu ya untuk bagian depannya dari unit bus Galaxy Utama. Ini menggunakan bodi Jetbus 3 Voyager ya. Nah, ini dengan plat nomor E7687PA Galaxy Utama Lurahagung, dengan Kalideres. Cakep banget ya. Ini untuk sasisnya kayaknya masih menggunakan sasis Sino RK260 ini. Untuk bagian interiornya nanti kita lihat aja ya, kita review bagian dalamnya. Nah, ini untuk bagian sebelah samping kanan ya teman-teman, ada tulisan Galaxy Utama MP, apa satu grup sama Mekar Prima kali ya, cuma nambah nama doang. Dan di kacanya ada tulisan jangan tinggalkan sholat dan sholawat. Nah, bener banget ya, jangan sampai ditinggalkan. Mantap. Ini sekarang pemain Kuningan makin cakep-cakep ya mobilnya. Permajaannya makin keren-keren. Jadi unit-unit yang udah tuanya kayaknya udah pada nggak jalan juga. Ini Galaxy Utama juga pemain baru ya di jalur Kuningan. Nah, dengan melayani kelas batas eksekutif ya. Berarti ini ada WC-nya kayaknya nih kalau eksekutif. Nah, di sini juga ada nomor bisa dihubungi nah, hotline-nya. MP Galaxy Utama. Jangan lupa istighfar, kita semua pendosa. Ya benar, benar banget ya stikernya. Pak, izin liput Pak. Tadi kita udah ngobrol sama krunya, kita boleh izin naik ya, kita liput untuk bagian interiornya ya, minimal lah jalan Marapat atau ke desa gitu. Ini untuk konfigurasi seatnya dua-dua ya teman-teman, kita lihat dari belakang aja dulu nih. Nah, di belakang tersedia fasilitas WC. Jadi benar banget ya, eksekutif udah ada WC-nya. WC-nya juga bersih banget ya, mantep. WC, terus seat-nya dua-dua. Kita hitung ya, seat-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti cuma ada 40 seat doang ya. Ada 40 seat doang, mantep banget nih. Dan di sini seperti biasa ya, ada bagasi speaker sama colokan listrik. Soalnya colokan listrik sekarang udah jadi hal wajib ya di fasilitas bus. Dan di depan ada TV audio, mantep banget ya teman-teman. Nah, ini untuk teman-teman yang mau pesan bangku dari Terminal Kalideres, silahkan dihubungi aja nomornya di sini. Dan ini nanti berangkatnya katanya jam 5 sore ya dari sini. Ini
teman-teman, PO Galaksi Utama ya, tepat jam 5:30 sore diberangkatkan menuju ke Kuningan ya. Ojek, ojek. Sempitnya ini susah buat keluarnya, soalnya depan ada Transjakarta pada parkir juga. Oke, diberangkatkan. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video kali ini dan saya, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.